Jadi kalian nanti... Pagi, Pak. Maaf telat. Minggu lalu, kereta mogok. 2 minggu yang lalu, awe odong-odong. Lalu minggu depan apa lagi? Saka. Aji Saka Ramadan. Ana. Ngitungnya lebih enak pakai floating asset ya? Bisa juga, cuma gue lebih suka pakai cash flow. Itu lebih simpel cara gue kan? Enggak lah, simpulan gue dong. Karena kamu itu perempuan yang paling kuat yang pernah aku temui. Selain mami. Terus kamu juga cantik. Kamu lebih suka ikut naik Mercy saya atau Vespa pacar kamu? Oh, kamu belum selesai. Masa depan dong, Pak. Sekarang rindu. Mulai hari ini saya resign, Pak. Anak-anak, maaf, kamu jangan. Gue cuma mikir kenapa hidup gue dinamat gitu. Amin. Gue jadi pegawai aja gak becus, gue jadi kakak gak becus. Cukup sekali kau merampas hatiku. Untuk menjadi personal assistant saya itu harus mengerti manajemen bisnis. Karena nantinya akan membantu saya untuk menganalisis bisnis. Harus bisa berkomunikasi dengan klien dan yang paling penting, mau bekerja keras. Ya Pak, saya yakin saya orang yang tepat untuk posisi ini. Kalau begitu selamat datang. Mantap.